Babas, sedang di mabuk asmara, gimana sekarang hubungannya sama si Yole? Mabuk asmara. Gimana? Sedang di mabuk asmara, sejauh ini gimana hubungannya dengan si? Seneng lah, bahagia terus, doain aja yang terbaik sama Sita. Tadi kan hari ini kan dikasih surprise, ada didatengin nih si. Iya, kaget banget, kemarin aku sempet nanya juga karena agak kipo kan. Terus ya, berarti beneran di surprise, gak apa-apa. Seneng, kaget, berhasil sih dia. Tapi dia buru-buru, dia ada kerjaan. Sibuk dia, kalah gue sibuknya sama dia. Tapi lo sendiri memang ada rencana mungkin kerja bareng gak sih sama cewek baru? Belum. Apa ada sih sampe yang... sekarang. Ya nanti mungkin dia juga nyanyi-nyanyi juga, kali aja bisa project bareng di studio, doain aja. Sekarang sih tapi belum ada, sering support aja. Nah, hubungan lo kan lagi manis-manisnya nih, tapi kan netizen kadang ada yang julid, kadang ada yang kepo, dan kadang ada yang negatif. Lo sendiri nanggepinnya gimana tuh? Nanggepinnya ya positif aja, selagi kitanya tahu yang mana yang benar, dan selagi kita yang jalanin, nggak perlu harus dimasukin ke hati, karena orangnya bebas berkomentar ya. Dan di situ juga kelihatan sifat dari masing-masing yang berkomentar itu aja sih. Aku selalu nggak pernah ambil pusing, jadi kayak mau orang ngomong apa ya itu hak dia dan orang yang bilang. Jadi sejauh ini jalanin hubungan sama si ini gimana? Sama Sita baik-baik aja, jalan terus, lagi support, dia lagi sibuk. Nah ini kan maksudnya si Sita kan lagi sibuk nih Bas, untuk waktu kualitinya seperti apa sih Bapak? Sebisa mungkin lah, pasti tetap. Aku juga kadang nemenin dia kerja, kadang dia juga nemenin kerja. Jadi satu sama lain saling melengkapi lah. Makanya senang juga sama Sita dan bahagia karena kita saling. Nah, kalau waktu ketemunya tuh seperti apa Bas? Kalau masing-masing sama-sama sibuk gitu, takut nanti ada kerenggangan gimana? Enggak lah, apa yang harus takut. Kalau memang beneran sayang kan sudah pasti aman. Tapi sejauh ini ngakalinnya gimana? Ngakalinnya ya sebisa mungkin bagi waktu yang baik. Doain aja yang terbaik buat Sita. Gue jalan ya. Bye-bye.